Gerobak nasi dari kawasan Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, pemandangan masih sama seperti beberapa jam sebelumnya, di mana hingga saat ini genangan air setinggi 50 cm masih menutupi area ruas jalan di kawasan Boulevard Raya Kelapa Gading ini. Dan sejak tadi kami juga melakukan pantauan udara melalui helicam, di mana terlihat dari Jalan Boulevard Raya menuju ke Bundaran Kelapa Gading terpantau genangan air merata di hampir seluruh bagian permukaan dan juga rata dengan drainase atau kali yang berada di sekitar atau di samping kanan dari Jalan Raya Boulevard Raya. Robert, sementara itu ada aktivitas warga juga terlihat lumayan normal, di mana banyak masyarakat yang berlalu-lalang beraktivitas, mencoba berusaha beraktivitas normal dengan menggunakan media-media yang telah disiapkan, yakni seperti perahu karet dan juga mobil-mobil angkutan berupa truk, dan juga beberapa diantaranya menggunakan gerobak yang dimanfaatkan oleh beberapa warga yang menyewakan gerobaknya. Dan juga menurut informasi, beberapa mall seperti Mall Arta Gading, Mall Kelapa Gading, dan Mall of Indonesia yang berada di kawasan Kelapa Gading ini juga tetap beroperasi dan normal seperti biasa, meskipun pengunjungnya bisa dipastikan tidak sebanyak hari-hari biasanya. Dan mereka memperbolehkan kendaraan-kendaraan dari luar untuk diparkirkan, terutama bagi mereka yang mengalami kebanjiran bagi penduduk sekitar. Sementara itu, Robert, di tengah kondisi nyaris lumpuh di kawasan. Komjen Pol Badrudin Haiti didampingi oleh Kabid Humas Mabes Polri Roni Sompi mendatangi dan memantau langsung kondisi banjir di kawasan Kelapa Gading ini. Dan diketahui Kelapa Gading ini memang menjadi salah satu titik paling parah yang kerap mengalami banjir di setiap tahunnya, Robert. Dimana jika melihat secara keseluruhan, terdapat lebih dari 2.500 warga masyarakat yang saat ini sudah diungsikan atau dievakuasi, salah satunya ke Masjid Mujahirin. Dan seperti warga komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading yang sejak hari kemarin sudah dilanda banjir. Dalam kunjungannya tadi, Wakapolri Badrudin Haiti mengungkapkan satuan kepolisian dan juga tim gabungan sudah bersiap untuk memberikan bantuan logistik maupun pengamanan kepada warga masyarakat di kawasan Kelapa Gading ini. Setelah sebelumnya, Wakapolri juga mengunjungi Jalan S. Parman untuk juga melakukan peninjauan langsung kepada kondisi banjir yang juga bisa dikatakan lumayan parah. Selain Wakapolri, Pangdam Jaya Majen TNI Agus Sutomo dan juga Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Nandang Juantara tadi juga sempat mengunjungi dan meninjau langsung bagaimana kondisi atau keparahan dari banjir yang melanda di kawasan Kelapa Gading ini. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Wakapolri Komjen Pol Badrudin Haiti. Kita sudah siapkan, termasuk juga TNI juga sudah menyiapkan personil dan peralatan. Kemudian juga kita siapkan pengamanan manakala ada warga-warga yang mengungsi, meninggalkan tempat tinggalnya. Kita siapkan pengamanan, pos-pos untuk pengamanan bisa patroli siang atau malam. Kemudian juga bantuan kemanusiaan untuk pengobatan, itu juga kita siapkan nanti di tempat-tempat pengungsian warga. Kalau toh itu kondisi terjelek harus kita hadapi.
Robert dan Gilang, tampaknya masyarakat tidak hanya harus berhati-hati dengan volume air yang bisa sewaktu-waktu meningkat, kemudian surut, dan kita tidak pernah tahu apa saja yang berada di bawah permukaan air di saat genangan setinggi 50 cm hingga 80 cm itu, apa saja yang ada di bawahnya. Namun tadi sempat di Jalan Boulevard Raya, masyarakat menemukan satu jenis ekor biawak sebesar, maksud kami sepanjang 1,3 meter dan sudah dievakuasi oleh warga dan sudah diamankan oleh warga. Untuk sementara demikian, Robert dan Gilang, kembali ke Anda.